investasi 1 miliar buat 30% saham di restoran hotpot gue. Lo oke nggak? Ini gue lihat di laporan keuangan lu, profit lu rata-rata 100 juta per bulan. Bagus dong bisnis lu, kenapa masih butuh duit gue? Buat modal kerja sama persiapan buka cabang baru, bro. Oh gitu, terus uang gue bisa balik berapa lama? Cepet bro, paling 1 tahun udah balik. Wah mantap banget, ya udah gue investasi deh. Sip. Bro, barusan gue cek mutasi rekening perusahaan lo. Kok banyak pengeluaran yang gak masuk laporan keuangan yang lo kasih gue waktu itu? Oh, gak masuk ya bro? Nanti gue suruh benerin deh. Ini kalau dimasukin sebenarnya restoran lo rugi tiap bulan. Dan tadi gue cek sama orang finance, ada tunggakan pajak sama hutang supplier 2 miliar. Oh iya bro, itu tunggakan dari tahun lalu. Yang pajak 1 miliar udah kita lunasin kemarin. Kalau tunggakan ke supplier, kita masih belum bisa bayar. Itu lo bayar pakai duit yang gue masukin? Iya bro, tapi gak cukup. Kita butuh cari investor lagi kayaknya buat bayar hutang supplier. Apa-apaan ini bro? Kalau lo dari awal kasih lihat laporan keuangan yang sebenarnya dan ngomong tentang hutang ini, gue juga gak bakal mau invest. Lu pokoknya harus balikin uang gue. Balikin uang lu? Enak aja. Lu kan investasi di PT. Ini bukan hutang, bro. Kita nanggung resiko bersama. Siapa suruh lu gak cek mutasi rekening dari awal? Hah, kok gitu sih?